Kedek lah kan. Itu situ iya, pizza pendek sih. Minggu wah. Iya, aduh. Tadi dong. Saat ini sangat mengurangi atau sangat kurang jasa pengiriman, ya itu juga sangat merugikan para UKM dan usaha online shop itu sangat kurang sekali. Itu drastisnya berapa persen kira-kira bang turunnya? Bisa 50% bisa. Bang sekarang pelaku usaha lebih memilih jalur darat, gimana bang? Ya itu. Pada dasarnya kita memilih servisnya. Kalau memang urgent sekali, kita baru pakai udara. Tapi kalau memang barang itu bisa kita bilang reguler atau istilahnya bisa sampainya atau bertahan agak beberapa hari, itu kita lewatkan darat gitu untuk sementara. Bang, dari pihak pelaku usaha sendiri sudah melayangkan komplain kepada airline sendiri atau gimana? Dari pihak usaha ini sebenarnya sudah bertanya sama pihak airline-nya yang di daerah ya. Tapi jawaban daerah itu untuk harga itu yang menentukan oleh pusat. Jadi intinya daerah hanya mengikuti aturan dari pusatnya. Jadi apa sih yang sebenarnya yang dikomplainkan oleh pelaku usaha bang? Selaku pelaku usaha sebenarnya dikomplain masalah kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir ini kenaikannya tidak hanya satu kali dalam satu bulan. Itu bisa dalam satu bulan bisa tiga kali kenaikan. Mencapai sekitar 300% ya kan. Sesuai, ya. Untuk normalnya biaya kargo biasanya berapa? Selama ini kargo untuk kargo ya SMU itu kata 3.000. Dan sekarang hampir Garuda itu hampir lebih kisarannya ada 7.000 hampir itu 100% lebih lah intinya kenaikan. Belum biaya lain-lain. Itu kan, per kilo ya bang? Per kilo ya betul. Oke. Dan sekarang apa yang dilakukan pelaku usaha sendiri bang? Ya itulah kami selaku jasa pengiriman kita kan punya istilahnya asosiasi ya yang namanya itu Aspirindo. Kami berharap harga ini harga SMU atau harga pengiriman itu mohon bisa diturunkan kembali supaya bisa peran ekonomi terutama jasa UKM apa semua bisa tertolong bangkit kembali lah gitu ya.